Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, ini saya mau menerangkan bro tentang mesin. Jika disela mesinnya suka goyang ya, goyang bro ya, atau miring, ikut miring bro ya. Miringnya itu terlalu parah bro ya. Ini bro, saya mau tes sela ya. Coba sih asal ngetes sela doang. Apa yang nyalakin ini video? Lagi gigi apa sih? Aku ngedelang iki nih, hasil iki nih. Rasakin doang, asal sela coba apa. Oke bro, ini bro, lihat gerakan mesinnya bro ya. Pelan-pelan aja sela, pelan-pelan coba. Nah. Terus sampai tersor. Nah, bro, itu miringnya sangat, goyangnya sangat parah, bro ya. Miringnya ya. Miringnya sangat parah, bro. Ini ini bro, biasanya ini bro, kalau di sela seperti ini bro ya, mesinnya ikut goyang itu bro ya. Terus ikut goyang itu bos, no tenaganya apa? Buat kopinya ya? Apa tuh? Assalamualaikum haruminan no. Tenaganya? Iya, semuanya bro, jadi saya nggak bisa tanjakan, nah. Bisa ngebet dari sini. Nah, tanjakan jadi dari jauh dulu. Kalau ngeliat dari setut sini, tenaga ini bagus. Kemungkinan ini dari seher ataupun noken as. Iya betul, noken as ke papas itu bisa jadi juga mengurangi apa tenaga ya. Iya iya, kalau dari kopling ini bagus, ini dari noken as biasanya. Tuh, bro, kembali lagi kayak tadi bro ya, ke mesin yang goyang itu bro, itu biasanya itu dari karet mounting bro ya. Karet mounting ini ya udah pada sobek bro ya. Jadi mesin ini ketika di goyang bro ya, ketika digerakin ini mounting ini, nah, mesinnya bro ya, mesinnya goyangnya parah bro ya. Jadi ini karet-karet mountingnya udah pada pecah. Karet-karet mountingnya udah pada pecah. Ini bro yang harus diganti itu karet-karet mounting ya bro ya. Jadi kalau motor udah tiga yang lain mesin suka goyang, itu ganti aja bro karet-karet mountingnya. Oke. Okay.